Tech Lover, saat ini kita lagi berada di rumah salah satu customer kita dan kita pengen ada pemasangan untuk dashcam. Nah, pengen tahu seperti apa? Yuk, ikutin aku. Permisi. Hai. Halo. Hai. Akhirnya sampai juga. Oke. Nah, ini untuk pemesanan dashcam-nya dan nanti akan langsung dipasang dengan tim kita. Oke, kayak gini tuh berapa lama sih? Untuk proses pemasangannya kurang lebih setengah jam ya, gitu. Jadi praktis karena sudah plug and play, jadi nggak ada potong-potong kabel. Oke. Nah, pengen tahu seperti apa? Nanti kita lihat. Boleh. Yuk. Oh, kabelnya dari kalian tapi? Udah. Oh, berarti nggak ada potong-potong kabel mobil saya kan? Nggak ada, ini plug and play semua. Oh, oke. Ini lagi masang kamera belakangnya, nanti ada ini posisinya di sini. Nah, ini kabelnya nanti jauh ke depan juga ada di kaca spionnya tengah itu. Oh, oke. Berarti nggak ada motong kabel dari mobil ya? Nggak berarti ada. Semuanya masih ini lah ya, cuma dipasang doang gitu kan? Dari belakang cuma jalurnya ke depan aja, nanti ya pas pemasangannya tetap di layar kaca spion. Oh, oke. Okay. Berarti ini lagi pemasangan untuk kaca belakang gitu ya? Iya, kamera belakang. Oh, kamera belakang. Biasanya untuk pemasangan kayak gini itu udah include berarti harganya ya? Sudah, jadi untuk DVR ataupun head unit kita sudah ada paket pemasangan untuk home service di rumah. Jadi praktis, jadi buat si customer-nya juga kayak dimanjain gitu, nggak perlu datang ke showroom kita. Okay. Kita datang ke sini untuk berarti masalah. Harga juga include, aku udah nggak ada penambahan lagi perlu. Ya? Untuk jadi kayak transport harga atau segitu apa. Sudah free. Okay. Oh, oke. Okay. Ya ini cepet sih, udah mau beres ya? Sudah. Nanti tinggal di setting aja kameranya, itu kan dia fleksibel, dia bisa diputar. Tinggal kita aturin gimana enaknya nanti pemandangannya dari depan. Oh, oke. Kamarnya yang tadi itu 40 terus dia juga bisa, misalnya parkir kita mobil posisi parkir ada orang yang goldak, nah itu ada hargannya bisa di on ya. Misalnya ada orang lagi parkir di tabrak, dia otomatis nyala sendiri. Tapi ini kayak 5 meter, jadi gimana sih tadi gini? Ini 5 meter, terus udah. Berarti kalau saya nyalain mobil, dia langsung nyala? Otomatis sendiri. Nyala. Oke, berarti ini langsung ke belakang aja gitu ya? Iya, kalau nggak geser aja, kalau nggak dia tampilan. Terus kalau mau jadi kaca spion belakang, tinggal klik ini aja jadi kaca spion belakang. Terus? Tetap sama gitu, kamu. Tapi dia tetap record. Oke. Nah, misalnya silau apa-apa, tinggal di-klik aja. Kalau nggak mau pakai ini, tinggal diginiin aja. Iya. Terus ini nggak perlu pakai baterai apapun? Nggak, dia udah langsung ke nyala screen. Ya, udah gitu aja. Oke. Cepet banget. Ini kartu garansi kita ada di dalam bus ini. Okay. Garansi kita ini garansinya 1 tahun untuk tahun. Ininya ya. Oke. Okay. Jadi tapi bukan spare part, jadi hanya untuk ininya. Paling udah ini aja, masukin ke dalam busnya aja. Jadi kalau ada apa-apa nggak apa-apa, tinggal telepon aja ke kita. Oke. Okay. Berarti kalau misalkan ada kerusakan tinggal telepon ke kita, telepon aja nanti gitu ya? Bawa ke kita, nanti kalau memang ini kan kita bisa tukar baru tergantung rusaknya seperti apa sih. Oke. Okay. Tapi so far belum banyak komplain. Nggak ada komplainnya. Ya. Oke. Paling itu aja sih. Kita sudah kelar, ini dusnya aku taruh sini. Oke, thank you ya. Aku mau pamit juga ya. Oke. Thank you ya. Apa-apa bisa hubungin Mobile Tech. Oke. Okay. Thank you. Bye-bye. Buat kamu-kamu kalau yang pengen pasang dashcam bisa langsung hubungin kita aja. Jangan lupa pantengin terus YouTube channelnya Mobile Teknologi Indonesia dengan cara nyalakan lonceng dan subscribe yang banyak. See you guys!